Sebenarnya dari tahun lalu sih, jadi istri kan awalnya suka banget untuk bercocok tanam pakai tanaman hias gitu ya. Terus dari tanaman hias itu kita lihat kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu ya. Kayaknya cuma bisa dinikmati loh, diliatin kayak, oh ini keren ya gitu, bagus ya gitu. Cuman nggak kelihatan bisa kita makan gitu. Aku bilang, kenapa sih nggak bikin aja tanam sebuah tanaman yang bisa kita konsumsi gitu, kayak sayuran atau buah gitu. Akhirnya kata dia, gimana ya caranya? Ya udah modal YouTube ya, nonton-nonton YouTube cara-caranya gimana, terus beli bibit online. Udah akhirnya kita coba tanam apa, bayam, kangkung, terus ada bok choy, terus timun, pisang. Ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Jadi nggak semuanya itu berhasil. Kalau kayak timun, aku selalu gagal karena itu susah ternyata. Jadi hobi barunya bercocok tanam ya kak, sama keluarga, sama anak juga termasuk kak? Atau kayak sama istri doang nih startnya gimana tuh? Sama anak juga sih, Gip. Jadi banyak apa namanya? Kalau misalnya Sabtu Minggu, anak aku tuh suka ikut kalau misalnya aku ke kebun kayak pagi-pagi nyiram atau nyambut-nyambutin gulma gitu, dia suka ikutan gitu. Dan malah dia yang paling semangat sih, karena dia suka banget kalau misalnya nyiram, terus dia main becek-becekannya itulah dia main. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.